Dan ini proses, mau proses semua teman-teman. Mas Irmawan ternyata sudah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat untuk peternak-peternak sapi di seluruh Indonesia. Dan coba kita lihat ini hasil buruan dari Mas Irmawan. Hari ini informasinya cuma dapat 1 ekor teman-teman, jenis metal malper ini. Dapat 1 ekor. Dan mau segera dimuat sepertinya. Dan tadi Mas Ipan baru ambil truk, apa mau mundurin truknya di ampalan. Malah kayak Delmanson teman-teman. Dapat 1 ekor aja hari ini. Tapi nggak tahu nanti kalau di bagian depan tambah beberapa ekor. Dan warnanya unik nih teman-teman ya. Nanti kita coba lihat proses muatnya teman-teman. Kita lihat kalau truknya sudah diparkir di ampalan. Kita lihat dari bagian depan teman-teman. Lumayan lebar untuk di bagian atas. Hari ini cuma dapat 1 ekor karena kemungkinan memang yang bakalan-bakalan yang keluar sedikit atau memang kalah cepat nih teman-teman. Mas Irmawan dari Setia Farm. Oke, nanti kita lanjut. Kita lihat pas proses menaikkan atau proses pas muat teman-teman. Dan ini sapinya Mas Irmawan dari Setia Farm malah dipindah di sebelahin sama sapi PO-nya teman-teman. Dan nggak tahu Mas Irmawannya ada di mana sekarang. Tadi informasinya mau apa? Lihat sapi di desa. Sapa sih muat lah? Kita pe? Ora. Oh nganu, nembe tang saya kan. Karena ya kawan mana? Ah di pasar ya orang. Oh. Ada sapi PO juga nih teman-teman. Dan ada sapi simental malbur. Kasih dipindah sama Pak De Lopez. Dan informasinya baru lihat sapi di Segan. Mas Sompong juga dipasrai buat nanti muat teman-teman.
ini sapi PO tadi informasinya sudah dikirim ke Magelang, cuman ada keliru atau apa terus diambil lagi teman-teman, yang tadi sempat dititipin sama Mas Asrofi dari beberapa kabupaten Magelang, dibawa ke pasar dan nanti dilanjut dibawa ke kandang berkah Setiafam teman-teman. Dan ini hasil belanjanya, dapat satu ekor informasinya simetal malbur. Nah, kita coba lihat dari bagian depan teman-teman. Cukup lebar teman-teman. Oke, nanti kita lanjut pas proses muatnya teman-teman sama Mas Ompong seperti biasa yang dipasrai untuk menaikkan sapi. Kita lanjut lagi nanti teman-teman. Dan kondisi untuk saat ini masih gerimis, masih hujan. Dan ini proses muat teman-teman. Mas Irmawan ternyata sudah datang. Dan ini nanti kita lihat totalnya dapat berapa ekor. Tung rata kanawan ya mas. Si metal malbur. Waduh, wes minta letang malan. Ora wedi masuk angin. Aku kira kau ramai ke angin, mungkin, hah? Kau pilih dia, Bangkok. Pasir. Boh, lebus. Persilangan ya. Ngopo tangan iki? Sumpung. Masa diketokke pelanggaran karena ketih. Duh, ora ketok kok. Sing lagi tak wester kok. Kalau enggak dilapisi karpet jadi nanti licin teman-teman kalau enggak dikasih jerami. Lempeng. Warnanya unik. Ayo, yang pedete, mau jalan dong ini.
masuk satu ekor semetal malbornya. Sudah dari tadi pagi hujan-hujan ini teman-teman. Duh, yung. Dan ini satu ekor sapi PO teman-teman yang mau dimuat juga di truknya Setia Farm, truk boys, truk oleng. Ini tadi yang keliru kirim atau yang diambil lagi dari Magelang teman-teman, bukan hasil belanja dari pasar sapi Amber Ketawang. Untuk PO di sini sama? Pada lokas. Oh. Hah? Kliwon. Oh, kliwon ini teman-teman. Dudu. Kliwon ini mas. Kliwon ini. Nek lho, kita tahu tuh ben ngliwon, pas ngambil lho. Heeh. Kan di didik ngene lho, Pes. Nggo grobak nggo ya sepertinya, teman-teman. Kliwon bawa pulang ke kandang ini, teman-teman. Dijemput sama Mas Irmawan. Tiga ekor kliwon kembali ke kandang teman-teman, dibawa pulang, diantar sama Pak Dilupes ke pasar, terus diambil sama Mas Irmawan. Oh, udah kliwon udah. Oh, bukan ini teman-teman, katanya kliwon, katanya bukan. Coba nanti kita tanya Mas Irmawan. Kayak tali nih ya mas, tali nggon sungune ya meh kan weh. Tali ini betul loh mas. Iya lah, wong lah mengencang neng kono. Wong nakal. Cari utu. Kita nggak dure loh, gue. Awas sih putih lo. Nah, kita itu ke Pak Mui main orang bisa ngalor. Kliwon udu mas? Udu. Nek kliwon ini ireng kok ya? Oh, jaruk kok kliwon ngapur. Oh, bukan teman-teman, diapusi ya karo. Bukan kliwon. Ayo mau mohon, ayo mohon ngono kuwi mau jare. Mas Ewan mau pulang teman-teman. Berapa wo Bri? Bebas ya. Semene lamun kencang kenceng kenceng yo. Nah dari tarik yo. Ngapus yo. Ini tersangkanya teman-teman. Antar dulu.
Timunik liwon ya sapa mau? Pokoke mau wan-wan mau. Wan-wan ngono. Wan yo, wan. Wan buan wan ngono, aton wan. Tiga ekor niki, Mas. Heeh. Nang telu tok. Ini nak lagi niat ini gimana? Ra niat apa itu oke. Nggih. Dapatkan 3 ekor. Iya. Sangar tiku barang ireng anu nih, gon gulu, arung gon gelambire. Punuke barang ireng. Lagi sikat loro ya. Saiki nang ngene De Lopez. Harapan iki. Pendidikan. Pendidikan. Sanu to nang ngene padha pendidikan nang omahe. Kok iso mluku dinggo. Dan ini OTW mau pulang teman-teman Mas Rimawan ke Purworejo. Semoga selamat sampai tujuan teman-teman. Dan klarifikasi tadi itu bukan kliwon tapi memang sapi dari Pak De Lopez teman-teman. Diantar ke pasar dan dibawa pulang sama Mas Hermawan. Dan ini nih tadi yang bilang tadi itu kliwon ini teman-teman. Nanti nih teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.